Lagi bersama kita Expedition Antartika. Let's go. Kemarin udah bikin pantat mengkerut, sekarang abis ini bikin apa lagi nih yang bentar nih ya? Makan dulu. Iya, kita makan dulu. Kita openingnya kan kita semangat banget nih ya. Tapi kalau setelah di nanti setelah di dalamnya kita kayaknya rampok. Oke, gua checkpoint dulu. Oke, checkpoint dulu. Ayo, Kyong. Injek dulu, Kyong. Let's go ya, langsung ya. Bentar, ayo, gua lagi makan coklat. Ayo. Let's go. Oke, let's go. Oh. Aduh. Ini kita lihat, gua mau lihat map dulu ya. Sekarang kita ada di camp 2. Camp 3 Kanada Glacier. Kita lewatin ini. Oh, ini deket banget. Banget dong. Ini dekat banget yang ke camp 3 dari camp 2. Gampang lagi. Yang paling jauh yang camp itu tadi ya. Ke camp 1 itu paling sulit sih, paling jauh. Yah. Huh. Ya baru mulai dong. Baru gua bilang sulit. Gampang. Hampir jatuh. What happened? Oh, mulai malam. Kyong. Aduh, gua kurang tadi. Ya. What happened to you? Kalau makan nambah energi enggak? Enggak ya? Nambah darah enggak? Enggak tahu. Oh, aduh, Kyong lihat depan, Kyong. Holy shit. Bambang ngapain? Bang? Eh, itu tangganya tuh goyang loh. Iya, makanya. Bang? Hei. Ya ampun, ya ampun. Berkabut stormy. Wait for me, guys. I can't see you. Bunyinya? Ih, bunyinya serem banget, sumpah. Kita kejebak. Guys, gimana nih? Hajar kah? Gua enggak ngerti ininya. Di gua, Bang. Dekat sama camp. Nih, Bang, sini, Bang. Sini. Kita masih dekat sama camp, kalau mati ya udahlah, yuk. Guys, ini ada sign IC ladder ke kanan atau ke kiri? Choose one. Mana sign-nya? Ada di tengah-tengah situ tadi sebelum kabut gua udah lihat. Kayaknya kanan yang sulit deh. Itu yang kanan yang harus lompat ke tangga yang bergoyang deh, tapi lebih singkat. Wanna try? Yuk, let's try. Duluan, Bang. Enggak icy sih. Wah. Hah? Untung bisa. Untung enggak mati. Jangan lagi, Bang. Enggak bisa berarti. Ini ya. Iya. Guys, ini harus lompatin. Oh, goyang dikit. Wah. Enggak mati kan, Kyong? Airnya? Enggak. Tapi kena damage doang. Oh iya, darah gue juga berkurang. Oke. Nah, itu IC ladder di sini. Dah. Hap. Putih gue nggak bisa lihat bawah aja, masih ketolong dikit. Oke. Darah kita udah berkurang dikit nih, gue juga. Darah gue udah hilang setengah, guys. Iya. Ayo, jangan sampai mati. Ada dua jalan. Gue liat map. Enggak, kiri nggak ada ini, nggak ada titik-titik gitu, merah-merah. Wah, ini sih nggak kelihatan apa-apa nggak sih? Begini sih. Ada merah-merah nggak? Ups. Air nih. Air. Nggak kelihatan apa-apa, weh. Pantesan singkat treknya, tapi ternyata kayak begini. Iya. Nggak bisa lihat apa-apa. Bawah apa? Air. Oh, sini. Nih. Ini. Mana? Oh iya, ini. Kita masih di Kanada Glacier kan? Ada yang mati, guys. Oh, udah spawn dia. Hop. Gua enggak tahu harus kemana nih. Me too. Sini ke gua. Ini ada ininya. Ada tanda beacon-nya tuh. Oke. Beacon-nya lagi kemana? Oh, udah gini malam lagi. Aduh. Woi, ini gelap banget. Mana beacon-nya? Gak kelihatan, belum lihat beacon. Kalau pakai kacamata yang itu, jadi kita bisa ngelihat. Kalau lagi kabut, kacamata yang pakai Robux. Gak mungkin ke situ, Bang. Aman. Rapi aman. Oh. Ada bagian gak aman ya? Oh, enggak, bukan ke sini ya. Ya. Oke. Ya.
kita nggak punya tour guide lagi sih. Ayo kita harus cari, kita harus cari. Kalau ngeliat dari ini sih kayak kita ke bagian kanan situ ya. Coba gue nyebrang sini. Oh sini guys, sini guys. Sini guys. Oh ya ini ada jalannya nih, tempat masuk. Nih. Dah. Tapi ada beacon-nya ya? Oh, enggak, belum, belum, belum. Tenang, tenang, tenang. Weh. Buntu, sini sini, lewat sini kali ya? Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Sabar Keong, jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Itu mantap bukan gua. Oh, itu si Bambang. Gua maju dulu. Ini kalau kita injak hancur, Keong. Lah, bukan ke sini. Bukan ya? Jalannya kemana dah? Itu ada orang tuh. Sabar. Oh, dia nyalain flare gun. Oke. Ikutin, Keong. Sabar. Gua kehilangan kalian. Wih. Bang, lihat flare gun enggak? Bang. Bang, sini, hah? Bang. Lurus. Gua balik ke tempat tadi. Aduh. Mana? Dari mana tempat kalian? Tadi kan ada pertigaan, lu lurus aja. Ini dia udah 5 kali nih expedition count nih skill dia. Don't stand on it when it falls. Oke. Okay. Jangan lurus. Mana? Nih, pertigaan. Tuh lihat flare gun gua enggak? Oh no, enggak kelihatan. Dari pertigaan. Enggak ada. Dari pertigaan tadi yang sebelum lu lurus kan lu harus lompatin airnya dulu kan? Nah, itu lu ke dari arah sebaliknya lu ke kanan kalau dari arah lu tuh. Lewatin air, nyebrang dulu. Woi, guys. Aduh, kalian teman-teman gua nih nanti yang enggak tahu gua di mana nih. Gua yang malah enggak tahu kalian di mana. Gua juga bisa, Mak Yong. Wah, gua udah tinggalin orang itu. Dia udah lurus terus ke depan. Mana Bang? Oke, gua akan pakai flare gun untuk Bambang. Bang, lihat gua. Ini flare gun gua lagi nyala. Oh, gua lihat darah, ada darah. Nah. Oke. Okay. Ini flare gun gua. Oh shit. Ada gua, dia ngetik apa? Come in. Oke. Okay. Sini ke gua. My friends are gone. Oh. My friends are outside. Okay. Gua bilang gua suruh tunggu dia. Oke, okay, kita ada tour guide. Oke, okay, finally. Tour guide nih. Wah, ini susah banget sih yang kali ini. Gua first person sih yang ini. Oke. Okay. Kita juga first person deh. Gua juga first person. Tuh lihat tuh, dia ghost expedition kan? Jadi dia bisa pakai yang warna hijau. Ke tendanya tenda warna hijau itu. Berarti dia udah berulang kali. Eits. Hap, ngilu banget kalau first person. Ngilu banget kalau first person. Gua udah enggak first person. Kita tetap first person meskipun gua merinding. Gila dia udah. Boleh kena air, ada bunyi kayak gitu loh. Udah hafal banget dia mainnya. Ini udah 5 kali, cuy. Oke, dia tour guide kita, dia membantu kita. Dia baik. Dia baik nih si Severus Livius. Oh shit. Gua enggak jadi pakai first personnya, cuy. Gua takut, cuy. Keong, darah lu udah kuning, Keong. Iya. Hafal ya. Hafal dia. Dia ekspedisi sejati. Ini kalau enggak ada dia kita nyasar ini. Iya, soalnya enggak ada merah-merahnya kan? Tiangnya udah enggak ada. Makanya singkat jalannya. Ternyata kita harus nyarinya begini. Iya. Tuh ini ke atas. Oke. Ya ampun. Aduh. Tanda-tanda itu. Aduh. Kali ini berhasil. IC ladder. Oke. Oke, sini lo. Gua juga pro player di sini. Ada yang jatuh, cuy. Oh, ada yang udah. Udah enggak pakai. Jatuh first person lagi karena Keong. 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 Baru dia ngomong, gua udah enggak pakai first person lagi karena guys. I love you all guys. Baru Akyo ngomong udah gak pakai first person karena dan dia mati. Ayo Keong, lu masih hafal kan jalannya?
Gak hafal. Kita tunggu di camp 3, Kyong. Ya, lu gak hafal, Kyong. Saya ingat ya, Kyong. Ayo, Kyong. Bisa, Kyong. Lagi lu. Kenapa langsung lari, Kyong? gua enggak lari tadi itu, gua kepleset. Iya, lu pencet W terus kan, aturan berhenti dulu itu, tangganya belok kanan. Aduh. Ayo, Kyong. Guys. Kan pandu gua deh, kan kalian bisa lihat kamera gua kan? Iya. Iya, entar pas kita udah sampai camp. Iya, ayo, Kyong. Tenang, Kyong. Lu ikutin jalan dulu ya, Kyong. Yang seafalnya lo aja. Kita udah sampai camp, Kyong. Tenang aja, Kyong. Depan sudah camp, Kyong. Oke, nice banget. Aduh, gua kecelakaan, cuy. Jalan, Kyong. Ayo, Kyong. Yang seafal lu dulu, Kyong. Iya. Jangan nungguin kita dulu. Pinguinnya gak ada apa-apa lagi nih ya. Ada pesawat jatuh. Gua makan. Terus gua minum. Habisin. Oke. Karena kita sudah sampai camp. Wow. Oh, nice. Energy bar. Expedition count masih 0 gitu ya. Masih belum nyampe tanda North Pole-nya, makanya belum dihitung. Oh. Oke, gini. Makanya udah berlalu sih. Jadi bisa ngeliat lebih jelas. Iya. Kita lihat Akyong. Nah, ini rintangan terakhir, Kyong. Kanan lu ini. Nah. Udah. Tuh, ikutin. Udah, nyampe lu ke camp. Tinggal ikutin doang. Gila. Astaga. Gue yang lompat itu, gue deg-degan banget. Udah, kita tunggu Akyong di depan. Biar kita bisa langsung ke mercusuara ya. Betul. Mana Akyong? Teman-teman. Jacuzzi. Ada jacuzzinya kan? Jacuzzi. Iya emang. Itu bisa buat 4 orang. Teman-temanku kayak enak sekali ya, mereka punya robak. Gua isi dulu. Oh, coklat. Ternyata bisa bawa 2 kukinya? 4. 4. What? Wih. Keren. Kita sampai tempat pinguin nih. Lurus terus. Pinguin ada kasih sesuatu enggak? Enggak ada. Udah itu camp depan lu. Oh. Udah camp depan lu. Teman-teman. Aku datang. Mana? Aku datang tuh. Kita masih belum melihat. Oh, dia. Ini dia. Nih. Halo. Ayo. Langsung. Refill dulu, Kyong. Gua minum. Kita tinggal ke dikit lagi kita bisa sampai South Pole nih. Iya. Mau di sini apa video berikutnya? Langsung aja. Langsung. Soalnya ini terlalu dekat. Berikutnya aja udah panjang banget tuh. Terlalu dekat ini soalnya. Enggak bisa, Kyong. Ini dekat banget. Ini enggak ada rintangan kali. Itu. Tuh. Enggak ada rintangan. Enggak, maksudnya benar-benar dekat. Ada, Bung. Benar-benar dekat. Ayo langsung. Langsung. Apakah kamu yakin? Dekat banget, lihat di map deh, Kyong. South Pole. Untuk pertama kalinya ya. Iya. Yeah. Kita di Birdmore Glacier. Iya. Yeah. For the first time. Kita camp 3 kan? Iya, yeah, camp 3. Iya, yeah, dekat banget itu. Oke. Okay. Bisa Kyong. Yolo enggak ya? Yolo kali ya. Hop. Jangan. Oke, dia mati, teman kita mati. Teman kita meninggal. Jangan yolo kalau begitu. Hop. Luxury ten dulu ngambil. Di sini. Yang bener jalannya ke gua tahu. Bawah. Yang mana? Ke kanan abisnya tempat tuh tadi yolo. Bentar gua ambil baju-baju dulu kali ya. Ambil baju-baju dulu. Kang Bambang deket banget sama kita. Ini ke. Tasnya ke kanan nah. Bisa. Lu udah ganti baju, Bang? Udah. Wih, keren lu. Oh, ini enggak bisa, Kyong. Kita ke sana, Kyong. Wait for me. Itu Bambang. Mana? I'm back. Ini. Yang baju merah tuh. Kok enggak ganti baju lu? Ganti. Merah. Oh.
bajunya masih sama kayak kita. Oh, gua kira udah ganti. Ini yang benar kemana, Goy? Ke kanan. Kanan. Nah, sambil kanan, sambil nunggu Bambang, ntar ada tangga. Turun ke bawah. Ntar ada tangga. Oh. Sambil nunggu Bambang, gua cari jalan buat kalian ya. Betul, Tok. Hap. Oke. Okay. Gua mau cariin jalan buat kalian. Okay. Kok kanan sini kah? Oh. Enggak, ke kiri. Abis itu lo ke kiri, Bang. Dari situ lo ke kiri. Gua denger suara magma ya. Iya, di bawah. Nah, nanti ada kayak siku kecil, lo harus lompat, Bang, nyebrang. Enggak ada tangganya. Sini kah? Kayaknya itu pojok. Enggak nyampe pojok. Yang mana ya? Tuh. Nah, itu tuh yang paling dekat jaraknya, Bang. Ini ada tangga. Iya. Gitu loh. Wow. Kita lompat sini. Kah terlalu Yaps. Panjang kah? Enggak kok. Kita mencari jalan tanpa ada guide. Ini namanya labirin, cuma labirinnya di atas. Guide kita tadi kemana sih perginya? Gak tahu, gara-gara lu mati 2 kali. Dia kabur lah. Nungguin lu mati 2 kali. Ya maaf, bisa mati. Gak bisa. Oke, ini menarik nih labirin. Kita harus menggunakan otak kita ya. Oke, menurut gue ini memang kelihatannya pendek, tapi karena ada begini jadi lama ada videonya. Tenang aja, nggak apa-apa. Nanti kan tinggal di-cut. Kalau misalnya ini terlalu lama ya jadi 3 video, guys ya. Maaf ya. Apa jangan-jangan jalannya memang ke bawah? Lompat ke tangga situ ya? Mungkin. Bentar. Gue mau coba. Oh, apa dari sini? Gue harus ke tangga. Sini? Ke tangga, Bang. Terus ini jalan ke sini. Nah. Enggak. Benar. Bambang benar. Sini Kyong, ikutin gua Kyong. Cara gua. Gua udah jatuh. Ya, Kyong. Sayang sekali darah lu. Darah ini ada jalan ke sini. Darah Kyong sekali lu benar-benar sekali lagi kena air pun lu mati Kyong itu Kyong. Jalan-jalan dulu nih. Wih, Akyong sih kenot sih darahnya. Kenot dia. Lu kena air mati Kyong, inget itu ya. Mending gua membukain jalan untuk lu Kyong. Oke. Sini kan? Darah gua kok tinggal segini sih. Ke tempatnya Bambang yang benar Kyong. Ke tempatnya Bambang yang benar. Yang lu darah lu karena jatuh gitu tadi ya? Iya, jatuh dikit aja langsung gitu. Salah. Oh. Bener, gak mungkin salah. Lu harus ke kanan berarti. Gak mungkin ke kiri, kiri udah mentok. Wah, gak bisa. Jatuh lagi dong. Gue cek jalan. Bener ke kanan kok. Benar. Cuma salahnya kita adalah kita tadi. Wih, ada orang di belakang kita. Halo? Iya, kesini. Aha. Halo? Kita butuh bantuan. Oke. Where should I go? Bentar, gue nungguin orang tadi. Dulu. Nah, oh, di sini ada jalan lagi. Oke. Okay. Ini kita harus ke kanan. Sini. Oke. Ini sorry to say, kita kayak harus kepisah gara-gara gue jatuh ya. Itu yeah. Ke bawah. Woi. Dia turun ke bawah. Goy, dia turun ke bawah, Goy. Gue ikutin orang ini. Oke. Guys. Hah? Sepertinya saya sudah sampai. Lewat mana lu? Gue ikutin Akyong. Lah, dia belok mana tadi, kiri apa kanan? Cuman gua ya, Akyong. Gimana ya?
Lu tersesat. Oh, iya. Ya, Kyong. Nah. Nih. Naik ke atas. Cuma cara turun biar enggak kena damage itu loh. Oh, iya. Sini Kyong, sini Kyong. Lu salah jalan. Kalian di bawah. Ini ada turunan juga di sini. Ini goyang-goyang, eh. Udah. Nih, goy. Sini, mana? Nih. Dibandingkan damage. Oh, orang tadi udah sampai di depan tuh. Yups. Kita sampai. Let's go, boy. Woi, ada lagunya. Nyalain ini kita, flare kita. Oh, aku enggak bawa flare. Ya. Kok enggak bisa kok oh flare gue. GG. Oh, tuh depan tuh. Itu apa? Keren, cuy. Jalannya wow. Ke bawah. Bukan di atas. Oh, kita sampai. Yeah, kita bersama dia. Minum coklat anget gua. Makan cookies juga biar enak. Hot coklat. Wah, gokil kita sampai juga. Gokil. Berarti tinggal advance-nya doang ya. Iya. Yeah. Turun salju. Oke, enggak ada bendera Indo. Wah, parah. Kita harus nancepin bendera Indo kita. Bendera Indo kita. Harus ada di sini dong bendera Indo dong. Kliknya gimana? Gak bisa ya? Expedition count jadi satu. Oh iya. Yeay. Sini nyalain flare-nya. Ah, Bapak gak bawa flare-nya ya? Gue gak bawa flare. Ya, wih. Akhirnya yeay. Nyampe. Kita sampai. Keren. Kita bertiga. Gokil banget anjir. Gokil. Keren. Ini game bagus banget. Sampai. Oke.